Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan channel kami Inyong Jos Gandos ya. Untuk kali ini kita akan ini ya studi banding ya. Kebetulan barusan saya nganter mesin caca, sekalian saya mampir ya ke teman saya yang kebetulan juga beliau ini juga pakai produk saya ya, mesin model keong ini ya. Nah, terus ini kita akan sharing. Ini juga peternak kambing ya. Ini model ini jenis apa ya mas ya? Jenis jawara andu. Oh ya, ini perkenalan dulu ya, ini dengan bapak siapa ya pak? Nama saya Bapak Supratman. Ya Pak Supratman dari Desa Pabubugan, Kecamatan Binangun. Oke, ya ini bapak udah lama ya pak untuk ternak ini ya? Nah, kalau ternak sih belum begitu lama lah. Iya kayak gitu. Tapi sudah intinya juga. Tapi saya melihat kandangnya sih udah lumayan ya, udah lumayan banyak ini ya. Nah, ini kambingnya, ini kambing apa ya mas ya? Ini semua jawarandu. Oh jawarandu nih ya. Kalau jawarandu di sini pasarnya sampai berapa pak? Jawarandu ada yang nyampe 3 juta lebih lah. Oh satu ekor ya? Satu ekor. Ini yang ini udah dua kalau yang ini. Ya. Gitu ya, ini yang besar ya. Terus ini pakannya apa pak? Ini pakannya ada yang pakai pacong, ada yang pakai odot. Untuk gitu ya. Ini pakai odot. Untuk pacong, untuk rumputnya sendiri jenengan ternak atau ini apa ya? Oh ya, ini sendiri ya apa? Nanam sendiri ya? Iya, sendiri. Kita bisa lihat ya, ini malam-malam udah masalah ya. Ini yang umur-umur berapa ini pak? Ini masih sekitar 1 minggu. Sekitar satu minggu. Oh gitu ya, lumayan luas ini guys. Dan ini yang sekitar 2 mingguan. Nah, bapak menyediakan bibitnya atau gimana pak? Ya kalau untuk saat ini saya menyediakan bibitnya. Terus ini monggo pak, silakan kita ngobrol-ngobrol lah ya. Ini mungkin bahannya ya untuk pembibitan ini ya pak ya. Ini yang sudah gimana pak? Siap untuk dijadikan bibit. Nah gitu ya. Ini tinggal dipotong nanti. Kalau yang mau dijadikan bibit nanti dipotong panjang sekitar 15 cm hingga 20 cm. Nah gitu ya. Atau dua ruas. Oke. Berarti gitu. Terus untuk masalah harga ini pak, ngomong-ngomong ya, siapa tahu ada yang berminat ya. Kita punya banyak teman dunia peternakan ya. Siapa tahu ada yang mau request untuk pesen apa ini ya, bibit pacong ya. Itu harganya pak, coba kasih informasi sama kami pak. Kalau harga ambil barang di sini satu karung itu 150, dan kalau satu karung itu isinya 500 batang. 500 batang. Itu ukurannya itu berapa pak? Itu ukurannya sekitar 15 hingga 20 cm. Oh begitu ya. Iya. Terus untuk sistem tanamnya pak, mungkin saya tahu ada yang ingin tahu. Sistem tanamnya tinggal dilubangin itu ya, tanahnya dilubangin. Terus tanamnya itu posisi miring. Posisi miring ya. Posisi miring. Dan satu lubang kalau bisa dikasih 2 batang. Satu lubang dikasih 2 batang ya. Iya. Nah, gitu. Terus dan mungkin sistem jarak berapa jarak bulan? Sekitar itu 70 kali 70. 70 cm maksudnya. Jaraknya ya. Terus untuk ininya pak, untuk panennya ya. Untuk panennya itu kalau pertama tanam itu 75 hari. Setelah panen keduanya itu setiap 35 hari sekali dipanen. Begitu ya pak ya. Dan seterusnya. Ya mungkin bapak bisa sebutkan alamatnya, lengkapnya, nama, terus sebutkan nomor teleponnya pak, sekalian siapa tuh ada yang request untuk beli bibit pacong gitu. Ya, nama saya Supratman, saya dari Desa Pabubugan, RT 19 RW 06 Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Dan nomor WA-nya enggak hafal ya, nanti bisa. Oke. Nanti saya masukkan di deskripsi sama di video saya, tak kasih nomor telepon ya. Begitu ya guys ya, siapa tahu mungkin ada yang pengin request, pengin pesan untuk bibit pacong ini ya. Bibit pacong di sini menyediakan ya, memang lahannya juga lumayan luas ini. Karena mohon maaf kita malam-malam ya, jadi kita tuh kurang begitu jelas, karena memang kalau wilayah Cilacap itu saya memang nganternya itu agak sore ataupun malam.
dikarenakan saya mengambil waktu yang senggang karena di pagi siang sampai sore kita masih sibuk kayak gitu ya guys ya. Seperti itu guys ya, selalu tonton video-video kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Karena kita selalu punya inovasi ya, inovasi-inovasi terbaru. Ini juga gini ya Pak, ini bukan hanya ternak kambing ya. Ini kita pun ini pun ada bebek ya. Nah, karena memang kita di dunia ternak ya guys ya. Oke, kenapa Pak? Iya, kita suka ternak, jadi ada ya. Sedikit bebek buat kesibukan, bebek tambahan. Oke. Siap. Oke, terima kasih guys ya. Mungkin ada ikut serta Pak Mbak apa? Jangan lupa sebutkan ini aja, suruh mendukung kami juga ya. Jangan lupa dukung kami Pak ya, dukung kami di channel kami Nyong Sosiandos ya. Ya jangan lupa ya semua para teman-teman atau guys dukung channelnya Nyong Sosiandos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, guys, sampai jumpa lagi.